Menegak terkait bikin nyendekin kesegian sekolah MAPA kegiatan diajar tatap muka di bulan Januari 2020 hiji, Bupati Bandung Dadang M. Nasir nitenan selesai hiji SMP Negeri di Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Pihak sekolah nyendekin bakal ngawatesanan jumlah siswa di saban kelasna keur ngajaga social distancing salila kegiatan diajar kelawan langsung di sekolahan. Bupati Bandung Dadang M. Nasir nitenan kasayagaan selesai di SMP Negeri di Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Dina nas-nasnya tekunjungan teh dilakonan ke nitenan kasayagaan pihak sekolah mapag prak-prakan kegiatan diajar tatap muka anu rarancang na bakal dikokolakeun dina bulan Januari 2020 hiji nu bakal datang. Dadang M. Nasir ngebrehkeun sakumna sakola nu bakal ngokolakeun kagiatan diajar tatap muka kudu ngutamakeun protokol kasehatan sangkan moal tepi ka ngarandapan sumebarna COVID-19 di lingkungan sakola. Bupati ge meredih pihak sakola di Sakuliah Kabupaten Bandung sangkan sagancangna nataharkeun fasilitas protokol kasehatan anu dicindekeun ku pamarentah puseur samemeh prak-prakan kagiatan diajar tatap muka anu disorang kalawan walatra di Paju. Makanya saya tempati mengeluarkan kebijakan, silakan sekolah melakukan gerakan sekolah tatap muka. Di kala COVID tetap kita harus berjalan akademis atau pola belajar mengajar tatap muka dipersilakan dengan catatan ya tadi protokol kesehatan disiapkan. Pak, kapan akan dimulai Pak? Ya sebetulnya sekarang sudah ada yang mulai. Tidak harus terkomando satu serentak, sudah ada yang sudah berjalan. Ada izin lokal, nah izin kabupaten itu sedang dipersiapkan untuk nanti sampai Januari, sebagaimana juga sudah dikonsultasikan dengan Menteri Pendidikan. Sejeroning itu, Minangka Tarekah keun ngelarapkeun protokol kesehatan, pihak SMP Negeri Hiji Soreang nyindekeun, pihakna geus nyayagakeun sakumna tatahar, kawas nyieun tempat keur kukumbah leungeun di sawatara tempat, sarta ngawatesanan jumlah siswa di saban kelas, anu ukur digegekan ku 50% siswa di saban kelasna. Eta sistem teh dilakonan secara bagilir, nyaeta saminggu di sakolaan, saminggu dipaju secara online. Untuk sekolah tatap muka itu diperbolehkan, jadi tidak diwajibkan. Tapi untuk di kelas itu ada kesiapannya harus setengahnya, 50% hadir. Yang 50%-nya berarti melalui daring. Jadi bergiliran setiap minggu. Rencananya kapan Pak? Rencananya bulan Januari. Bulan Januari. Ya. Untuk kesiapannya sudah siap ya? Kesiapannya, cuci tangan sudah siap. Ini kan ada beberapa titik. Kita ambil beberapa titik sudah disiapkan cuci tangan dengan sabun. Ada. Terus kebijakan untuk di ruangan kelasnya seperti apa? Untuk kebijakan di ruang kelas mungkin satu mejanya satu orang. Jadi tidak menggunakan cakra. Jadi karena setengahnya ada di rumah, setengahnya di sekolah, nah itu. Sarila ieu prak-prakan diajar kalawan online dikokolakeun jero 8 bulan ka tompernakeun ti saprak mahabuna sasalad COVID-19. Rezitia Prasaja, Bandung TV.